semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Tolong, tolong Celine. Celine dikejar-kejar terus. Tolong, itu ada yang kejar-kejar Celine. Jangan dekat-dekat Celine. Kakak Uta di mana? Kakak Uta, tolong Celine. Jauh-jauh. Celine loncat sini aja. Di atas sini, tak bisa naik. Celine tunggu Kakak Uta di sini aja. Duduk. Jangan dekat-dekat Celine. Pergi sana. Ush. Celine, atut. Mio, barang titipan Kak Sakura kita semua sudah beli kan Mio? Sepertinya udah deh Kak. Garam, lalu tepung, lalu telur. Sepertinya udah deh. Ya udah deh, kita pulang aja. Wah, si Celine kira-kira sudah datang belum ya? Kak Sakura emangnya mau buat apa Kak? Katanya sih mau buat kue. Oh, itu dia Celine. Wah, Celine kenapa duduk di atas situ? Hati-hati, jangan sampai jatuh. Celine. Kakak Uta udah datang. Celine, kenapa kamu duduk di sana, Celine? Celine takut. Hah, takut? Kenapa takut? Tadi ada yang kejar-kejar Celine dari rumah Celine. Celine dikejar sampai sini. Hah? Dikejar? Apa itu? Celine, au. Wah, gawat sekali. Di mana dia? Di mana? Itu binatang ya. Celine, au. Kakak, tadi Baby Hara juga dikejar. Hah? Baby Hara juga? Jadi di mana Baby Hara? Celine, au. Wah, gawat. Apa sih? Emangnya dia takut apa? Jangan-jangan kecoa, Kak. Oh, kecoa ya? Atau cicak? Sini, Celine. Aku gendong aja. Tapi Celine atut. Lihat itu, nggak ada lagi kan? Nggak ada. Lihat, ha, nggak ada lagi. Ya udah deh, kamu turun di sini aja ya. Di sini ada Kak Yuta. Tenang aja, kakak pasti akan menjagamu, Celine. Iya, Kakak Uta. Ayo, kita maju. Apa itu? Di belakang Celine ada apa itu? Hah? Putar-putar. Itu dia, Kakak Uta. Wah, kakak, apa itu? Oh, ini. Ya udah deh. Kalau gitu, aku bawa Celine pergi dulu. Nanti dia malah gigit Celine. Binatang apa itu? Aku nggak pernah lihat binatang seperti itu. Warnanya warna kuning. Ayo, Mio, Celine. Kalian di sebelah sini aja. Kalian cari tempat yang aman. Aku akan mengatasi binatang ini. Iya, Kak. Wah, kakak. Tapi dia nggak ada gigit Mio deh, Kak. Oh, nggak ada gigit Mio. Kalau gitu, Mio gendong Celine aja. Ayo, Celine. Kita masuk ke dalam rumah, Celine. Iya, kakak Mio. Celine, atut. Baby Titan. Apa kamu bilang? Baby Titan? Berarti kamu hanya mengincar Baby Titan ya? Baby Titan. Baby Titan? Tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Baby Celine. Baiklah kalau gitu, sebelum kamu menghadapi Baby Celine, kamu harus hadapi aku dulu. Baby Titan. Gak boleh. Rasakan ini. Aduh, aku juga kena. Lihat itu, dia bergetar-getar. Aku akan menembak dia lagi. Dia terbang. Jangan sampai dia hilang. Kemana kamu? Jangan kabur. Itu dia. Tembak. Yeay, kena. Dia getar-getar. Apa itu? Kenapa dengan kakinya? Hah? Kenapa ya? Aku jadi takut. Kenapa bisa memanjang? Dia mengejarku. Ada apa ini? Kakinya memanjang. Wah, gawat. Baiklah, kalau gitu aku tembak lagi. Aduh, malah nggak kena. Dia nempel sekali nih. Apa yang harus aku lakukan? Tinju 1000 bayangan. Hiat. Nggak kena. Aku tembak lagi. Aduh, aku malah kena. Gimana ini? Dia nggak mati-mati. Gawat. Serang. Rasakan. Yeay, kena. Dia sepertinya sudah pingsan deh. Aku mau coba lihat dulu. Wah, iya. Sudah pingsan. Wah, binatang apa ini? Makhluk aneh. Baiklah, dia sudah pingsan. Berarti si Celine sudah gak apa-apa lagi. Dasar kamu, berani-beraninya kamu mengejar Celine. Dari tadi, Ala dikejar-kejar terus. Kak Uta, Celine, di mana? Tolong Hala. Ala dari tadi dikejar-kejar. Cama dua, putar-putar. Baby Titan. Tolong Hala. Jangan kejar Ala terus. Ala capek. Baby Hara, kenapa kamu duduk di sana, Baby Hara? Ala capek, Ala dikejar-kejar. Wah, kamu dikejar sama dua binatang aneh. Tadi si Celine dikejar sama satu yang warna kuning. Kamu dikejar sama dua yang warna biru dan warna ungu. Cepat, masuk ke rumah. Acut rumah? Iya, si Celine tadi sudah masuk ke rumah. Cari si Mio ya. Iya, Kak Uta. Hei kalian, hadapi aku. Baby Titan. Kalian sebenarnya makhluk apa sih? Ayo, serang! Yeay, kena, yeay. Aku
akan mundur nih. Aku tembak lagi. Yeay. Kakinya bisa memanjang, bisa memanjang. Sepertinya dia sudah pingsan deh. Wah, yang warna ungu sama yang warna biru ini sepertinya lebih gampang deh. Yang warna kuning tadi lebih kuat. Wah, makhluk apa sih ini? Aku jadi penasaran. Dan sebenarnya mereka ada berapa? Kenapa banyak sekali? Tadi aku lupa nanya nama mereka. Nanti kalau ada lagi, aku bakal nanya nama mereka. Tapi semoga gak ada lagi. Supaya si Celin sama si Hara gak ketakutan. Miu, Celin, Hara. Kak Uta? Kak Yuta panggil kita nih. Kakak gimana kak? Miu berhasil, Miu berhasil. Kakak berhasil mengalahkan mereka kak. Iya berhasil Miu. Kakak sebenarnya itu makhluk apa sih kak? Makhluk ini sepertinya bukan dari kota ini deh Miu. Iya dari tempat Celin sama Hala. Hah? Dari tempat Celin sama Hara ya? Iya tadi banyak di tempat Ami. Wah gimana dong jadinya? Celin sama Hala gak berani pulang. Gak berani pulang. Jadinya kalian mau nginep di mana? Di kamarku aja gimana? Tapi nanti binatangnya bisa macu, Celin, Atut, Hala juga Atut. Wah gimana dong kak? Aku jadi bingung nih. Atau coba kita cari bantuan aja deh ke kantor polisi. Hah? Cari bantuan kak? Polisi emangnya tahu binatang apa itu kak? Coba kita cari tahu dulu deh. Celin, Hara, kalian gak usah takut, tenang aja. Di sini ada Kak Yuta. Mereka sudah aku kalahkan. Semoga mereka gak ada lagi ya. Kak Uta, tadi di rumah Hala ada yang pecah loh. Hah? Ada yang besar? Iya, warnanya hitam. Tadi Hala Atut. Oh, ada yang besarnya Miu. Kakak, jangan-jangan itu induknya, Kak. Wah, berarti masih ada lagi dong, masih ada lagi. Iya, tadi Hala lihat. Kak Atam, Kakak Atam. Kami datang. Ayo kita main. Semua sudah kumpul. Atam, tadi ada hal yang mengerikan terjadi. Ada apa Yuta? Ada apa? Ayo deh ayo, kita cari bantuan dulu. Nanti akan aku ceritakan kepada kalian. Itu binatang apa? Aku penasaran. Binatangnya bisa putar-putar dan tidak ada di kota Sakura. Mereka hanya mengejar bayi Titan. Ya, tadi di tempat Jelin banyak. Aku takut. Tadi kalian nanya, sekarang kalian malah takut. Jelin juga Atut, Hala juga Atut. Ada Cat Bulur. Cat Bulur, kamu sedang ngapain Cat Bulur? Yuta, Miyo, kalian semua. Aku sedang makan nih, ada apa? Cat Bulur, ada binatang aneh Cat Bulur. Binatang apa? Dia hanya mengejar bayi-bayi Titan. Dan bayi-bayi Titan sekarang jadinya ketakutan. Gimana dong, tolong bantuin kami. Tapi aku kan gak tahu itu binatang apa Yuta. Soalnya mereka gak berani pulang. Katanya di tempat mereka banyak sekali binatang seperti itu. Gimana kalau mereka nginap di rumahmu aja Yuta? Tadi aku juga bilang seperti itu. Tapi mereka takut waktu mereka lagi tidur binatang itu datang lalu gigit mereka Cat Bulur. Iya Celin Atut, Celin gak mau. Soalnya nanti digigit. Wah, baby ini ketakutan ya. Gimana ya? Emangnya binatang itu bisa manjat? Bisa manjat gak ya? Tapi sepertinya gak bisa deh. Soalnya tadi si Celin ada manjat ke atas. Terus binatangnya gak ada kejar Celin lagi. Kalau gitu sepertinya aku ada ide deh. Ide apa Cat Bulur? Ide apa? Tunggu sebentar. Aku makan dulu nih. Tunggu aku habiskan makananku. Cat Bulur cepetan. Nanti mereka datang lagi. Iya deh. Sekarang kita mau kemana nih? Ke rumahmu aja Yuta. Ke rumahku? Iya. Aku akan membuat sesuatu dekat rumahmu. Baiklah. Ayo kita ke rumah kita sekarang, Miu. Wah, berarti kita balik ke rumah, Kak. Iya, Cat Bulur sepertinya mau melakukan sesuatu nih. Ayo, cepat buruan. Larinya yang cepat. Ya, Kak Uta, ayo lali. Baiklah, kalau gitu aku akan membuatkan sesuatu buat Hara sama si Celin. Kalian tunggu di sini ya. Emangnya apa sih, Cat Bulur? Aku penasaran sekali nih. Tenang aja. Kalian lihat aja. Tongkat ajaib. Nah ini dia tongkat ajaibnya. Untuk apa tongkat itu? Tongkat itu bisa membunuh monster-monster itu ya? Bukan. Tongkat ajaib ini untuk membuat sesuatu. Aku membuat di mana ya? Sepertinya ini tempat yang tepat deh. Aku jadi penasaran nih. Mau buat apa Cat Bulur? Lihat ini. Nah sudah jadi. Rumah di atas genteng. Wah, ada rumah nih, ada rumah. Keren sekali. Lihat, bagus sekali kan rumahnya. Rumah? Keren sekali. Tiba-tiba muncul rumah. Kok bisa sih? Iya,
ini berkat tongkat ajaib ini. Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam nih, Kat Bulur. Apa? Mau pinjam? Iya dong, boleh sekali-sekali. Aku mau coba lihat dulu di dalam rumah ini ada apa aja. Jangan-jangan kosong. Wah, ada isi. Wah, bagus sekali. Ini cocok sekali sama si Hara sama si Selin. Mereka pasti suka sekali. Ada sofanya, lalu di sini ada tempat duduknya, ada kucing juga, dan di sini ada tempat makeup, dan juga di sebelah sini bisa duduk santai masing-masing satu kursi, dan ada baju-baju babynya juga, ada kadonya, dan juga ada gambar bebek. Aku coba tidur. Wah, tempat tidurnya empuk sekali. Lucu sekali bentuknya. Ini tempat tidur spesial ya. Selin, Hara, ayo sini. Kak Uta panggil kita. Ayo. Iya, ayo. Ini kamar Hala sama kamar Selin ya. Bagus sekali. Iya, ini kamar baru kalian. Selin, bisa lihat sini. Bisa buka jendela. Jendelanya bisa dibuka ya. Iya, bisa lihat intip keluar. Jadinya rumah Jelin sama rumah Hala dekat sama rumah kakak Uta. Iya, ini rumah sementara. Soalnya di tempat kalian kan banyak binatang aneh kan. Bica bobok cini. Cini, aci. Di cini juga bica. Sini juga bica bobok. Iya, di situ empuk sekali. Kamu cobain. Iya, Jelin cuka. Di cini bica gantian sama Hala. Gimana? Kamu happy, Jelin? Iya, Jelin happy. Wah, kalian ada tempat baru nih. Jadinya kamu gak perlu takut lagi. Binatang itu gak bisa manjat. Ya, Kak Uta. Tapi nanti bisa naik tangga gak ya? Hah? Binatangnya? Nanti kita tangganya kita lepasin aja. Sepertinya tangganya bisa dilepasin deh. Bica? Iya. Nah, sekarang kalian gak perlu takut lagi ya. Iya, Kakak Uta. Wah, Kakak, di sini lengkap sekali, Kak. Ada tempat mainannya juga. Iya nih, jadinya kita tinggal sediakan susu aja buat mereka. Di mana bayi titan yang kabur itu? Tadi ada dua bayi titan yang kabur ke sini. Iya, bayi titan. Ayo, kita cari bayi titannya. Sepertinya aku ada mencium sesuatu. Tapi di mana ya? Aku ada mencium bau dari anak-anakku. Itu ada anak-anakku. Kenapa? Kenapa mereka jadi seperti itu? Anak-anakku. Kalian sudah sekarat. Siapa yang buat ini semua kepada kalian? Apakah bayi-bayi titan itu yang buat seperti ini? Kenapa bisa? Baiklah, aku akan mencari bayi-bayi titan itu. Lalu aku akan memakan mereka. Itu ada lagi bayi kuningku. Dia juga sudah sekarat. Aduh. Aku marah. Mana bayi titan itu? Aku akan memakannya. Jelin cuka sama tempat ini. Tempat ini bagus sekali ya, Kakak Uta. Iya, Selin. Bagus sekali kan, Selin? Ya, Kakak Mio. Jelin mau jalan-jalan dulu ya. Mau ke bawah. Hati-hati ya, Selin. Ya, Kakak Uta. Binatangnya udah gak ada lagi kan? Jelin mau coba lihat-lihat. Itu banyak tuh binatangnya, banyak warna-warni. Kenapa bisa di sini semua? Kakak Uta, tolong Selin. Kakak Mio, Selin, ada apa Selin? Kakak Uta, di luar banyak binatangnya, warna-warni, banyak kali. Selin takut. Selin, mau lihat, bobo aja lah. Apa? Binatangnya banyak. Gimana ini kalau banyak? Mio, ayo kita ke bawah, Mio. Aku takut. Dari sini gak ada nampak. Mio, ayo turun temenin aku, Mio. Soalnya banyak sekali. Aku gak berani kalau hadapi banyak-banyak. Iya, Kak. Itu dia. Wah, iya, banyak sekali warna-warni. Tapi gak ada yang warna hitam, Kak. Iya, gak ada yang warna hitam. Berarti ini masih anak-anaknya ya. Mio, kira-kira itu ada berapa, Mio? Kamu bisa lihat gak, Mio? Mio gak nampak, Kak, gak bisa hitung. Wah, aku jadi takut nih kalau hadapi banyak-banyak. Kakak maju aja duluan, Kak. Nanti Mio dari belakang bantuin, Kak. Oke deh kalau gitu, Mio. Kamu tapi bantuin aku dari belakang ya, Mio. Iya, Kak. Binatang itu ternyata memang ada banyak nih. Baiklah kalau gitu, aku akan menyerang mereka. Hei kalian, berani-beraninya kalian memasuki wilayahku. Rasakan ini. Yeay, kena. Wah,
mereka jadi berpencar, Kak. Ayo, Mio, hajar, Mio, hajar. Oh, lihat itu, jadi panjang sekali. Nah, yang hijau sama pink sudah mati. Yang orange ini juga sudah mati. Oh, yang merah itu, coba aku tembak lagi. Yeay, kena. Oh, yang merah juga sudah mati. Yang ungu juga sudah mati. Dan yang biru di belakangmu udah mati juga, Mio. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Di situ tadi ada anak-anakku. Anak-anakku, ada apa, ada apa? Hah? Anak-anakku? Semuanya? Kenapa pada mati? Apa yang terjadi? Ini mereka, ini juga. Bangun, kamu bangun, Pinky. Bangun, Pinky. Green, bangun, Green. Gimana ini? Aku marah. Kamu yang melakukan ini semua, kan? Ternyata ini indunya, Mio. Lihat itu warna hitam. Iya, Kak, Mio takut, Kak. Apa yang kamu lakukan kepada anakku? Mio, bantu aku ya, Mio. Iya, Kak. Hei, sebenarnya kamu itu apa? Aku adalah Spider-Man dan aku suka makan bayi Titan. Oh, apa? Gak boleh. Kamu gak boleh makan bayi Titan. Spider-Man, bukan Spider-Man kan? Rasakan ini. Rasakan. Aduh. Baiklah, aku akan melawanmu. Kakinya memanjang. Aku akan menangkapmu. Jangan. Mio, bantu Mio. Aduh. Oh, sakit sekali. Dia malah mengikutiku. Hei, kalau aku bisa menangkapmu, kamu tidak akan bisa lepas lagi dariku. Aduh, sakit sekali. Rasakan ini. Yeay, dia kalah. Yeay, induknya sudah kalah. Oh, apa itu yang warna kuning? Yang warna kuning sepertinya kuat sekali. Yeay, kalah. Kak Uta menang. Kak Uta hebat. Celine, lihat ini. Hara, tadi kamu bilang yang warna hitam kan? Ya, warna hitam ini tadi yang becal. Nah, sekarang induknya sudah mati. Kalian gak perlu takut lagi. Tapi Celine gak mau pulang. Celine, Auluma Balu aja. Ya, Ala juga. Auluma Balu gak mau pulang. Pecah. Celine takut. Ala juga. Ala gak mau bobok cendilian. Ya, Ita gak mau pulang. Takut. Itu warna oranye masih hidup ya. Tadi dia pukul kaca jendelanya. Ya, tadi dia yang pukul sampai pecah. Celine tak berani bobok cendilian. Ala juga, kita bobok sini aja ya. Iya, kita bobok sini aja. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Yeay, kita dapat rumah balu. Ya, dapat rumah balu dekat rumah Kakak Uta ya. Ya, ayo bobok cama-cama yuk.